Kecamatan Daha Utara, menjadi kecamatan ke-8 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memperingati hari jadinya atas usianya yang ke-69 tahun. Jalannya acara berlangsung meriah dengan hadirnya Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Isnania Ahmad Fikri di tengah-tengah para warga Kecamatan Daha Utara yang begitu antusias mengikuti kegiatan ini. Dilaporkan, peringatan hari jadi Kecamatan Daha Utara kali ini dilaksanakan selama 3 hari 3 malam yang diisi dengan beragam kegiatan dan lomba, di antaranya kegiatan Daha Utara berzikir, lomba memasak nasi goreng antar kepala desa beserta istri sekecamatan Daha Utara, lomba mewarna untuk anak TK dan PAUD, lomba menyanyi lagu Banjar, serta lomba menyanyi lagu religi antar kepala desa Kecamatan Daha Utara. Bapak Bupati, hadirin undangan yang kami hormati. Pertama, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu memenuhi undangan kami dalam rangka syukuran hari jadi Kecamatan Daha Utara yang ke-69 dengan tema Ulama Umara Samakin Rakat, Daha Utara Tambah Babarkat. Tema ini juga sesuai dengan moto Kecamatan Daha Utara, yaitu Bagawai Ikhlas Gasan Masyarakat, Insya Allah Berkah Dunia dan Akhirat. Bapak Bupati, hadirin undangan yang kami hormati, dapat kami laporkan sebagai ungkapan rasa syukur rangkaian hari jadi Kecamatan Daha Utara tahun ini berlangsung selama 3 hari dan 3 malam dalam rangka menghibur masyarakat dan membawa kemeriahan hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke-69 di kecamatan kami, Kecamatan Daha Utara, yang kami laksanakan dari tanggal 13 sampai dengan 15 Januari tahun 2020. Dengan rangkaian acara, pertama Daha Utara berzikir dan bersalawat, alhamdulillah dihadiri oleh ratusan jamaah. Lomba memasak nasi goreng kepala desa dan istri. Lomba mewarnai untuk anak PAUD, kelompok belajar dan TK se-Daha Utara. Lomba menyanyi lagu Banjar yang diikuti masyarakat Daha Utara, dan lomba menyanyi lagu Islami atau religi yang diikuti kepala desa se-Kecamatan Daha Utara. Adapun pada syukuran hari jadi Kecamatan Daha Utara hari ini, kami sediakan dan kami bagikan kurang lebih 5.000 kudapan khas Daha Utara dan kurang lebih 3.000 bungkus nasi masak bahari secara gratis bagi masyarakat dan undangan yang tersedia di masing-masing stan se-Daha Utara. Bapak Bupati dan para hadirin yang kami hormati, izinkan kami dan seluruh warga masyarakat Daha Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati atas pembangunan-pembangunan yang ada di Kecamatan Daha Utara. Adapun pembangunan jalan, pembangunan jembatan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, fasilitas pelayanan publik, dan segala program-program pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang langsung dirasakan dapat mensejahterakan bagi masyarakat Daha Utara. Untuk itu, kami mengajak kita semua khususnya warga Daha Utara mendoakan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang kita cintai selalu mendapat kesehatan, kekuatan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus bisa membangun Hulu Sungai Selatan yang sejahtera dunia dan akhirat. Bapak Bupati yang kami hormati, mohon kiranya dapat memberikan arahan dan sambutan sehingga dapat kami pedomani untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan untuk perbaikan pelaksanaan hari jadi di masa yang akan datang. Dan kami juga meminta kesediaan Bapak Bupati dan seluruh undangan untuk mengunjungi stan desa Kecamatan Daha Utara. Pada akhirnya, kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu hadirin undangan dan seluruh masyarakat Daha Utara apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam memberikan pelayanan pada kegiatan hari jadi Kecamatan Daha Utara
Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh panitia dan semua pihak yang terlibat mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan Hari Jadi Kecamatan Dahu Utara tahun 2020. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kecamatan yang ke-8, tinggal 3 lagi, besok saya ke Padang Batung, Senin saya ke Dahan Barat, insya Allah hari Rabu saya ke Blok 1. 11 kecamatan insya Allah akan melaksanakan kegiatan syukuran, tentu dengan cara yang berbeda-beda, tergantung dengan kreativitas masing-masing kecamatan. Tadi laporkan camat, ada kecamatan berzikir dan bersalawat, ada lomba memasak nasi goreng bagi kepala desa. Ini berarti semua kepala desa dulu ini sip semua ya, bisa pandai bikin nasi goreng. Nanti sekali-kali nasi goreng kepala desa disajikan di depan bupati, biar bupati merasa. Jadi ini sesuatu yang memang luar biasa, dari masing-masing kecamatan punya kreativitas yang mereka tampilkan. Tentu ini bisa terlaksana berkat kebersamaan dari camat, pengurus kecamatan, para kepala desa dan tokoh masyarakat. Harapan kami tentu semangat kebersamaan terus dilanjutkan dalam membangun Hulu Sungai Selatan termasuk Dahan Utara setahun ke depan. Dan orang terus bertanya kenapa di kandangan ini hari jadi selain di kabupaten juga dilaksanakan di kecamatan. Saya selalu menjawab bahwa daerah kami hari jadi itu adalah miliknya masyarakat Hulu Sungai Selatan, bukan miliknya orang kandangan saja. Karena kita juga sadar pada tanggal 2 Desember hari jadi tadi, tidak semua masyarakat di 11 kecamatan bisa datang ke kabupaten. Sehingga kita ingin berbagi kebahagiaan, berbagi kesyukuran dengan masyarakat di 11 kecamatan, sehingga masing-masing kecamatan juga melaksanakan acara syukuran seperti yang dilaksanakan hari ini kecamatan Dahan Utara. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kami tentu merasa bersyukur bahwa Dahan Utara semakin tahun juga semakin terus maju, berbagai program juga telah dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ada. Tentu kami jajaran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu mendengar dan selalu ingin memenuhi berbagai harapan masyarakat. Saya bersyukur hari ini hadir juga anggota DPRD kita Pak Haji Husnan SHG. Kita datang ke kesibukan beliau hadir tengah-tengah kita. Dan kami sering diskusi dengan Pak Husnan bagaimana kita membangun Dahan Utara khususnya dan negara pada umumnya. Manfaatkanlah, salurkanlah semua aspirasi pian melalui anggota-anggota DPRD yang ada di negara, sehingga kami di kabupaten bisa bersinergi untuk melihat mana-mana yang bisa kita fasilitasi dan tentu tergantung dengan kemampuan keuangan daerah. Insya Allah setelah sehari jadi, acara kita berikutnya adalah Musrembang Kecamatan. Nah di sanalah nanti kita berharap semua aspirasi masyarakat bisa disampaikan untuk program tahun 2021. Sehingga insya Allah rentang waktu kami sampai tahun 2023, kami berusaha maksimal untuk bisa memenuhi berbagai target-target pembangunan yang sudah tertuang dalam RPJMD. Jadi ini baru setahun, kami insya Allah masih ada sisa waktu yang bisa kami manfaatkan untuk memenuhi berbagai harapan dan keinginan masyarakat. Kami bersyukur tahun ini jembatan arah Pandak Daun ke Pasungkan sudah diperbaiki sehingga naiknya tidak terlalu tajam lagi. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi juga angka kecelakaan pada saat naik ke sana. Inilah yang terus dilakukan pemerintah. Tapi sekali lagi pemerintah tidak bisa bersamaan melaksanakan, tentu sangat tergantung kepada prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Bapak-Ibu sekalian, tagline hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke-69 adalah Ulama Umara Samupakat Gawian Babarakat Gasan Akhirat. Akhirnya diterjemahkan oleh kecamatan, intinya adalah bahwa antara ulama dan umara itu tidak bisa dipisahkan, dua kekuatan yang perlu kita terus perkokoh untuk mewujudkan masyarakat Hulu Sungai Selatan yang sejahtera dunia dan akhirat. Sejahtera dunia, berbagai program terus diluncurkan, beras sejahtera, rumah sejahtera, program PKH, program jaminan hidup lanjut usia. Ini terus kita gulirkan sejak 5 tahun lalu, masuk ke tahun ke-6 ini periode kami. Urusan sejahtera akhirat ini jadi penekanan di periode kedua.
karena kita sadar bahwa hidup ini dunianya sesaat, hidup sebenarnya di akhirat. Kami bersyukur dukungan ulama sangat kuat untuk kesejahteraan akhirat ini. Terima kasih para ulama, mudah-mudahan pian bisa terus mengawal masyarakat Hulu Sungai Selatan, Sunda Utara, agar masyarakat kita punya bekal untuk hidup di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, tiada kebahagiaan yang kami rasakan selain hari ini bisa bertemu dengan masyarakat di Daha Utara. Setelah saya meninggalkan Daha Utara tahun 1994, saya bertugas di 8994, belum punya jembatan sampai ada jembatan. Saya pernah dari rumah jabatan ke sini naik gulungan, karena naik di titian karena banjir di sini. Sekarang kan sudah tidak lagi. Inilah dinamika yang pernah bertugas di Daha Utara. Mudah-mudahan menjadi kenangan kita sepanjang masa bahwa Daha Utara telah memantapkan kita semua sehingga pada posisi yang sekarang ini. Puncak peringatan hari jadi ke-69 Kecamatan Daha Utara ini semakin meriah dengan digelarnya Daha Utara Expo. Terdiri atas stan-stan dari berbagai desa di Kecamatan Daha Utara yang menyediakan beraneka ragam kudapan tradisional secara gratis. Hal ini lantas menjadi magnet tersendiri bagi para warga yang hadir untuk menyerbu dan mencicipi aneka kuliner yang disediakan. Kesempatan kali ini pula turut diserahkan kenang-kenangan kepada 8 orang mantan camat yang pernah menjabat di Kecamatan Daha Utara. Salah satu dari 8 orang tersebut adalah Haji Ahmad Fikri sendiri, di mana beliau pernah memimpin kecamatan ini pada tahun 1989 hingga tahun 1994. Diserahkan pula bantuan GNOTA kepada siswa-siswi sekolah oleh Ketua GNOTA Hulu Sungai Selatan, Hajah Isnaniah Ahmad Fikri. Dan penyerahan penghargaan kepada para kepala desa yang tercepat dalam proses pelunasan PBB. Tim Liputan Hulu Sungai Selatan TV melaporkan.